Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today, we have a new generalist for you. Hari ini, kita bertemu kembali dengan Mr. Wisnu untuk belajar pembelajaran umum. Lebih tepatnya, pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat tumpang. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sydney Ilma Wazukni Fakma Birohmatika Ya Alhama Rohimin. Amin. Baik, kita mulai saja pembelajaran. Kalimat tumpang. Apa pengertian kalimat tumpang dan apa yang akan kita pelajari di sini? Jadi, kalimat tumpang adalah kalimat yang belum lengkap sepenuhnya menjadi sebuah kalimat. Sekali lagi ya, kalimat tumpang adalah kalimat yang belum lengkap menjadi sebuah kalimat. Maksudnya apa belum lengkap? Jadi, kalimat ini mengandung isian yang harus diisi atau masih ada sebuah kata yang hilang dalam kalimat tersebut. Ya. Jadi, kalimat tumpang adalah kalimat yang belum penuh atau belum full atau belum sepenuhnya menjadi sebuah kalimat karena masih ada kata yang belum terisi atau masih kosong yang harus kita lengkapi. Ya, sebagai contoh, di sini Mr. Wisnu sudah ada 6 kalimat tumpang yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama, Ani titik-titik ke sekolah. Ani titik-titik ke sekolah. Nomor 1. Nomor 2, Nina titik-titik piring dari dapur. Nina titik-titik piring dari dapur. Yang ketiga, aku titik-titik di sekolah. Aku titik-titik di sekolah. Yang keempat, dia titik-titik yang pintar. Dia titik-titik yang pintar. Yang kelima, Budi titik-titik Adi adalah teman. Budi titik-titik Adi adalah teman. Yang keenam, terakhir, aku titik-titik kamu yang pergi. Aku titik-titik kamu yang pergi. Jadi, kalimat ini belum sepenuhnya lengkap. Masih ada yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata yang hilang di sini. Sehingga dinamakan kalimat tumpang. Nah, kata yang harus dilengkapi ada di sebelah kanan. Ya, kalau dari kamu mungkin sebelah kanan. Kalau dari Mr. Wisnu di sebelah kiri. Ya. Nah, di sini sudah ada kata yang hilangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama ada 6. Tapi ini diacak. Nah, sekarang kita harus melengkapinya menjadi kalimat yang baik. Tidak lumpang lagi, tidak hilang lagi katanya. Ya. Contoh nomor 1. Ani titik-titik ke sekolah. Maka kata yang harus dilengkapi adalah Ani titik-titik ke sekolah. Berarti kata yang mana ya? Ani bawa salah. Ani belajar ke sekolah bisa jadi. Ani pergi ke sekolah ya. Ani dan ke sekolah salah. Ani anak ke sekolah bukan
anik atau ke sekolah? Bukan juga. Jadi jawabannya adalah antara dua. Ani belajar ke sekolah atau Ani pergi ke sekolah. Yang lebih tepat adalah tujuannya pergi. Ya, jawabannya atau hasilnya adalah pergi. Ani pergi ke sekolah. Maka jawabannya adalah pergi. Ya. Kemudian nomor 2, Nina titik-titik piring dari dapur. Apa ya? Nina titik-titik piring dari dapur. Biasanya kalau dari dapur itu piring harus dibawa. Jawabannya bawa. Ya, Nina bawa piring dari dapur. Maka jawabannya ceris. Ya, sekarang nomor 3. Aku titik-titik di sekolah. Apa ya? Di sekolah lagi. Berarti aku titik-titik. Aku belajar. Aku belajar di sekolah. Ya, jawabannya adalah belajar. Belajarnya di sekolah. Ya, kalau ini Ani pergi ke sekolah. Perginya ke sekolah. Kalau ini belajarnya di sekolah. Beda ya. Yang keempat, dia titik-titik yang pintar. Dia berarti siapa nih? Ya, yang belum ini udah, yang belum, dan anak atau. Dia atau, salah. Dia dan salah. Berarti dia anak. Dia anak yang pintar. Pintar ini kepunyaannya orang ya. Orang itu berarti anak. Nah, jenis. Sudah menjawab. Nomor 5. Budi titik-titik Adi adalah teman. Budi titik-titik Adi. Budi titik-titik Adi. Berarti Budi dan. Ya, Budi dan Adi. Budi dan Adi adalah teman. Berarti dua-duanya teman. Ya. Dan. Berarti yang belum apa nih? Oh, yang belum atau. Nah, di sini setelahnya ditulis atau. Jadi jawabannya aku atau kamu yang pergi. Berarti pilihan kalau atau itu. Kalau dan berarti dua-duanya. Kalau atau salah satu pilihan. Ya. Beda ya. Atau sama dan beda ya. Kalau dan dua-duanya, kalau atau jadi salah satu pilihan. Jelas? Nah, itu materi hari ini. Untuk kalimat tumpang, jadi sekarang bukan lagi kalimat tumpang ini. Menjadi sebuah kalimat aktif. Sebuah kalimat efektif. Sebuah kalimat yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi bukan lagi kalimat tumpang ya. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu belajar di rumah. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe sebagai dukungan kepada channel Mr. Wisnu untuk tetap berkembang di area pembelajaran atau bagian pembelajaran, bagian kajian, bagian ilmu yang insya Allah memberikan manfaat untuk kamu semua belajar. Ya, klik tombol subscribe-nya, like-nya juga ke setiap video-video Mr. Wisnu, dan juga jangan lupa di-share video-video Mr. Wisnu yang insya Allah memberikan manfaat, memberikan ilmu, memberikan pahala bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik, manusia yang berguna, dan manusia yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari Mr. Wisnu, semoga yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Goodbye.